Aduh, 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 wait, wait. Yang kita tunggu. Pokoknya aku tuh manja banget, Kak. Hampir tidur pun masih bareng. Makan masih disuapin. Jadi pas mau gak ada kayak hampa banget hidup tuh, kayak ngerasa flat banget gitu. Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku ada di Hot FM dan alhamdulillah bisa visit sini langsung setelah sekian purnama. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Keep watching. Hot seperti kamu di FM, aku hot kamu. Bareng bersama Ulan di Hot Kopi. Hot banget. Yang ditunggu-tunggu ngopi spesial hari ini ada Bella Nova. Happy banget. Dan nasibu. Hot 93.2 FM, aku hot kamu. Bareng Mamudu sama Ulan di Hot Kopi. Hot banget. Kita masuk di beradu bernyanyi ala badu. Yeay. Kita akan uji kemampuan Bella Nova dalam wawasan musik dangdut ya. Apakah Bella mampu menebak lirik-lirik yang saya nyanyikan? Dan jika memang Bella mampu dan berhasil, berarti kita bisa tahu bahwa Bella sangat luas kuasaan musiknya, ya. Ku rindu gayamu ketika bercanda. Ya, judulnya. Apa judulnya sih? Ku rindu. Aduh, wait. Yang kita tunggu. Kita tunggu sampai besok yuk. Ayo. Gak jadi. Kita coba dengar jawabannya. Yang ini dia lagunya. Gala. Tadi kan kita udah ngobrolin soal awal berkarirnya Bella Nova gitu ya. Nah, ini katanya single terbarunya ini tuh judulnya apa? Ajari aku. Ini katanya lagunya Mel. Entah apa sih lagunya? Jadi sebenarnya ini tuh relate banget, Kak. Lirik by liriknya tuh sama realita kehidupan aku pada saat itu. Dimana pada saat itu aku lagi ada di satu titik terindah. Satu titik terendah. Bukannya di terindah. Bedanya tipis sama terendah. Satu titik terendah hidup aku, dimana pada saat itu aku ditinggalin sama almarhum mama aku tercinta. Dan pertama kali aku dapat konsep lagu ini, aku langsung nangis, meneteskan air mata. Karena ya itu, lirik by liriknya relate tadi, Kak. Aku lagi down banget, ditinggal sama seseorang yang aku sayang. Terus aku udah bingung, gak tahu harus ngadu sama siapa lagi. Biasanya kan aku tempat curhat tuh mama kan, kemana-mana selalu sama mama. 24 tahun gak pernah jauh sama mama. Dan berarti mama baru ya? Iya, 5 bulan yang lalu. Aduh, kita terus berduka ya, Kak Bella Nova ya. Pasti kamu adalah wanita yang kuat, aku yakin banget. Yang penting intinya gini sih, apapun yang terjadi, keinginan kita dan keinginan Allah jauh lebih indah. Keinginan Allah kan, pasti ketentuan Allah lebih baik gitu. Oh, luar biasa. Ma, selalu support Neng, selalu di samping Neng, sampai Neng bisa bahagiain Mama. Semoga Mama selalu sehat terus. Semoga Mama di sana bahagia ya. Mama bahagia. Luar biasa. Iya, nggak apa-apa. Itu itu adalah suatu rasa cinta, rasa kangen, dan itu nggak apa-apa untuk dikeluarkan gitu loh. Jadi namanya rasa sakit gitu, entah ditinggalkan oleh orang tua atau siapapun yang kita sayang. Soalnya aku tuh manja banget, Kak. Hampir tidur pun masih bareng. Makan masih disuapin. Jadi soalnya nggak ada kayak hampa banget hidup tuh, kayak ngerasa Oke teman hot, ini dia Bella Nova. Kala hatiku bercerita tentang cinta dan nasibku yang tak lepas dari salah. Aku tak sempurna. Aku hanya manusia biasa.
tak luput dari dosa. Tapi aku menyadari semua ini salahku. Ku menangis, tapi sudah tak ada air mata. Ku mengadu, tapi tak tahu pada siapa. Cobalah kamu ajari aku agar aku dapat mengerti. Cobalah kamu ajari aku agar aku tak salah lagi.